Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Nanda Bapak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu tentunya. Baiklah, materi kita hari ini adalah aktivitas kebugaran jasmani kelincahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani melalui berbagai macam latihan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Yang kedua, siswa dapat melakukan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai macam latihan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Kita masih mempelajari tentang aktivitas kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kelincahan, dan ini juga menjadi materi terakhir kita pada semester 1 ini. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu kelincahan? Yang tahu kelincahan, silakan tulis di kolom komentar. Kelincahan adalah kemampuan fisik mengubah secara cepat arah atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. Simaklah video berikut, bentuk-bentuk latihan kelincahan. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hey, baling-baling bambu. La la la, aku sayang sekali Doraemon. La la la, aku sayang sekali. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan anak-anak bapak semuanya bisa selalu menjaga kesehatan tubuhnya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube KKGU Kecamatan Padang Selatan dengan cara subscribe dan like serta komen video yang ada. Terima kasih.